enggak? Leni. Leni, Leni. Oh, Leninya sendiri gak hadir. Oke, saya lanjutkan. Kenapa mengecil? Bentar, ada kesalahan teknis dulu. Ini ya, jadi untuk peta yang dibuat oleh Leni itu betul. Tadi, ini ada double, double judul, double penamaan yang saya perintahkan awal. Itu kan das ya, belum masuk ke peta penggunaan lahan. Tapi kalau di sini, itu dia masuk dua-duanya: peta penggunaan lahan, kemudian daerah aliran sungai Cisaranten. Berarti ini bukan bukan itu judulnya harusnya daerah aliran peta daerah aliran Cisaranten itu yang pertama kemudian ada sungainya seperti yang saya bilang kemarin kalau ada Ci itu berarti sudah mewakili kata sungai karena Ci itu adalah sungai di Jawa Barat gitu kan Citarum Cisaranten terus Cisanggarung misalnya atau lain-lain ya Citandui misalnya Oke, itu dua berarti yang ketiga seperti tadi kata Dandi, uh, legenda tidak mencerminkan isi peta. Legendanya terlalu lengkap, sedangkan yang ada di dalam petanya itu tidak ada sebagian. Ya, kalau batas das, oke okay, ada. Kemudian batas penggunaan lahan di sini tidak ada, ya. Sungai permanen ada, sungai periodik ada, jalan dari mulai jalan lo lokal, ya jalan lain dan jalan setapak itu di sini tidak ada. Berarti itu tidak boleh seperti itu. Harusnya legenda itu mencerminkan apa yang ada dalam peta. Begitupun sebaliknya. Yang ada dalam peta ada dalam legenda. Yang ada dalam legenda itu harus ada dalam peta. Kalau gak ada, jangan diada-ada gitu maksudnya ya. Jadi jangan jangan kalian mengusahakan di sini penuh, tapi di petanya gak ada. Itu tidak baik mending di sininya kosong tapi di sininya kosong gitu sama-sama kosong itu lebih baik intinya jadi tidak mengada-ngada daripada di sini kosong di sini banyak gitu. Oke. Terus ini penggunaan lahannya sudah lengkap padahal di sini tidak ada penggunaan lahan di petanya. Itu koreksi ya. Yang lain juga diperhatikan. Terus yang selanjutnya koordinat. Nah, Leninya sudah hadir belum? Lenny, apakah sudah hadir atau belum? Oke, sepertinya belum. Koordinat di sini, saya ingin tanya gini, kalian menentukan sendiri dilihat dari peta RBI yang sudah ada, atau kalian hitung manual? karena tidak pas si garis koordinat yang ada di RBI-nya dengan peta yang kalian bikin. So, ada yang ingin menjawab terkait hal itu? Kemudian ya, itu yang akan saya tanyakan. Yang pertama, penentuan koordinatnya seperti apa. Terus di sini tidak dicantumkan apakah ini bujur timur atau lintang selatan, lintang utara atau bujur barat gitu kan enggak jelas. Coba kalian lihat di di gambar peta yang ini. Ini 06 derajat 49 menit 21 detik itu dia lintang utara atau lintang selatan? Atau bujur timur bujur barat gitu kan tidak semuanya paham terkait hal tersebut jika itu tidak dituliskan. Gitu. Makanya terkait hal itu kalian harus melengkapinya. Misal 06 derajat 49 menit 21 detik itu dia lintang selatan misalnya. Berarti kalian tulis di sininya LS. Gitu. Terus yang 107 derajat 43 menit 21 detik itu bujur timur contohnya ya. Berarti tulis di sininya BT. Bujur Timur. Kalau Bujur Barat ya BB berarti. Nah itu keterangan lokasi koordinatnya berarti. Itu koreksinya ya. Jadi harus ada yang ditambahkan. Jangan-jangan semuanya seperti itu gitu. Saya lihat dari beberapa yang sudah dikumpulkan memang. Pak. Hah? gimana Pak Hami? Kalau saya pakai lintang selatan dan Bujur Timurnya Pak. Ada, boleh. Terus saya mau nanya yang memakai koordinat ini gimana cara nentuinnya, Pak Mi? kalau kalau saya sendiri ditentukannya kan saya pernah lihat tuh Pak eh, pernah nyari-nyari yang subdas cikawari ya Pak. Nah, hmm. kalau di Google kan itu adanya eh, si subdas cikapundungnya Pak. Ya kan eh, si subdas cikapundung itu sendiri kan meliputi si subdas dari cikawari. Nah, di situ tuh ada garis lintang dan garis bujurnya. Nah, tertulis di situ tuh 106 bujur 106 lintang selatan dan 6 bujur timur kalau nggak salah. Nah, terus tuh untuk menentukan si menit dan detiknya itu, saya lihat dari kotak yang kita pakai, Pak. Jadi dari sudut selatan, timur, utara, dan barat, Pak. Oke. Okay. Kalau untuk bujur yang atasnya itu 106 derajat. 36 detik, 36 menit dan 30 detik lintang selatan untuk yang sebelah timurnya itu 6 derajat 45 menit dan 00 detik bujur timur untuk yang di sebelah selatannya itu 106 106 derajat bujur eh 106 derajat lintang selatan 44 menit dan 00 detik untuk yang sebelah baratnya itu sendiri 6 derajat bujur timur 30 menit dan 30 detik kayak gitu Pak Oke kalau saya mendengarkan penjelasan Anda ada beberapa kekeliruan Lintang itu tidak ada yang mencapai 100 derajat Lintang itu maksimal 90 derajat oke Fahmi, apakah betul seperti itu? Sepertinya kebalik, Pak. Yang lintang sama bujurnya, Pak. Ya, itu hati-hati. Makanya gini. Coba kalian fokus ke gambar ini ya. Garis frame dalam itu dia menunjukkan angka koordinat. Punya angka koordinat istilahnya. Kita lihat. Kursor saya terlihat ya, kursor. Tanda panahnya ya. Terlihat, Pak. Garis atas ini, ya garis atas ini dia nilai koordinatnya sama antara 06 yang ini yang kiri dengan 06 yang kanan pasti sama karena itu menunjukkan garis lintang yang sama satu garis lintang itu kan dia melintang gitu yang memisahkan bumi utara dan selatan itu garis lintang sama dengan garis katulistiwa dia dari barat ke timur garisnya, horizontal lah gitu ya, biar gampang, mah oke. Sedangkan yang bawah, yang garis lintang, yang bawah, yang ini, itu dia angkanya pasti sama. Ingat, coba lihat nih, kalian harus paham terkait ini. Jangan sampai salah lagi, nanti ditertawakan sama kakak kelas kalian, nah. Ini, itu dia, pasti sama dengan ini angkanya. Kalau beda, itu pasti akan saya coret. Oke, karena itu masih satu nilai garisnya, masih sama kan? Garisnya melintang di sini, garis ini. Terus, yang bawah, yang ini, dia juga pasti sama dengan yang ini. Nanti kalian cek masing-masing di peta kalian. Kalau itu beda berarti salah. Dan sama pun belum tentu benar gitu angkanya. Minimalnya mendekati benar lah kalau sama. mah. Karena nanti ada perhitungan khusus itu harusnya berapa. Angka tepatnya. Terus angka ini, ini disebutnya angka bujur. Karena dia mewakili nilai garis bujur yang ini. Nah, yang dari atas ke bawah ini juga pasti sama yang atas dan yang bawah gitu. Kalau kalian berbeda itu juga pasti salah. Oke? Okay. Begitupun garis bujur yang ini. Dia pasti sama dengan garis bujur yang ada di bawah ini nilainya. Karena garisnya tetap sama. Gitu. Silakan, ada yang tanyakan dulu? suka. Ya, silakan Indri. Jadi untuk penentuan dari koordinat itu kan, Pak, ada petunjuk pembacaan koordinat geografi dari di bawah legenda itu, Pak, dalam RBI-nya. Nah, untuk pembacaan koordinatnya itu dari situ bukan, Pak? Oke. Pembacaannya tuh seperti ini ya. Misalnya kalian akan membuka peta RBI, saya coba buka dulu peta RBI-nya. Semoga ada Cimahi, Lembang. Oke, Lembang. Ya. Nah, ini ya. Sudah nampak? RBI-nya? Sudah, Pak. Sudah ya. Misalnya saya ingin menentukan koordinatnya berapa di peta das saya Nah misalnya dasnya tuh yang ini saya bikin das secara sembarangan ya sebagai contoh misalnya saya dasnya seperti ini misal Oke. Okay. berarti biar gampangnya kalian bikin frame dalam, itu harus sama dengan garis koordinat yang udah ada di peta RBI. Coba lihat garis koordinat yang sudah ada di peta RBI itu kelihatan nggak sih? Yang mana? Yang warna biru. Coba nih lihat. Nah, biar kalian enggak usah ngitung ulang lagi capek, kalian tentukannya sama dengan garis yang warna biru. Sorry. Itu. Itu kira-kira ada di tengah-tengah kotak koordinat apa enggak? Saya ngasih garisnya. Nah. Melong, melong bingung. Oke, kalian belum minum susu ya? Berarti, ya, saya bingung menjelaskannya ya. Gimana lagi? Paham gak dulu? Sampai sini aja. Paham, Kami... Pak. Hah? Paham, Pak. Paham, paham. 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 Hmm. Melongnya jangan melong, melong kurang nutrisi ya. Jangan-jangan kalian tadi tidak sahur gitu. Mudah-mudahan enggak juga. Misalnya seperti ini, ini biar gampang. Jadi kalian narik garis frame-nya itu dia harus sama dengan garis koordinat yang udah ada di peta RBI. Jangan sampai di tengah-tengah kotak garis koordinat di peta RBI. Nanti kalian akan bingung untuk menentukan berapa nilainya karena harus dihitung ulang secara manual gitu. Sekarang misal ketika ini sudah ditentukan seperti ini Kalian tinggal tarik garis ke atas dan ke bawah dan ke samping untuk tahu berapa nilai koordinatnya. Ini. Nah, kalian pengen tahu garis frame atas ini berapa nilai koordinatnya. Kalian tinggal tarik garis aja ke sini. Nah, yang ini ke sini berarti. Tuh. Nanti di sini, itu dia ada nilai koordinatnya berapa. Sampai situ, ada yang tanyakan dulu hmm? itu untuk mencari koordinat garis A atau frame atas. Nilai ini dan nilai ini angkanya pasti sama. Iris tangan saya, kalau angkanya beda, cek di peta kalian gitu. Samping kiri dan samping kanan itu angkanya pasti sama, itu menunjukkan lintang atau bujur. Kalau garis seperti itu. Lintang. lintang. Lintang, Pak. pak. Betul, pak. lintang. Lintang ya, melintang. Horizontal. Oke. Okay. Nah sekarang kalau kita ingin mencari koordinat nilainya dari frame bawah, atau saya disebutnya di sini B misalnya. Kalian tinggal tarik garis aja ke sini nih. Oh, sorry. Nah, ke sini begitupun ke sini kalau kalian enggak yakin misalnya tapi kalau kalian yakin cukup sekali tarik garis pun kalian sudah tahu nilainya berapa karena nilai kiri dan kanan itu pasti sama gitu Terus setelah itu kalian lihat nilai di sininya berapa ada angkanya nilai di sininya berapa gitu itu dia pasti sama Nah, itu udah ketemu, berarti nilai koordinat frame atas dan frame bawah itu berapa? Nanti kalian tuliskan di sini nih. Nah, tuliskan di sini. Begitupun yang ini, tuliskan di sini, tinggal dipindahkan dari sini ke sini. Gitu, dari sini ke sini, dari sini ke sini, dan dari sini ke sini. Gitu? Paham maksud saya? insyaallah Pak. Paham, Pak. Bisa. Pak Uji ya, pahami. Paham. Indri? Bapak izin bertanya. Silahkan. Untuk itu kan, Pak, nilai koordinatnya itu. Mm hmm? Enggak, apa ya, Pak? Kayak, kan di sana ditulisnya tuh kayak 47 derajat gitu, Pak. Ya. Nah, itu kayak nggak sesuai sama tentang astronomis yang sebenarnya gitu Pak, yang kayak 107 derajat gitu Pak. Oke. Okay. Yang ditulis di samping itu, dia hanya menit dan detik. oke okay. Yang ditulis di samping sini, baik itu di kiri, kanan, atas, bawah, dia hanya menit dan detik. Kalau kalian ingin lihat berapa derajatnya, kalian fokusnya ke sudutnya, ke sini. Nah, di sini ada derajatnya lengkap, bukan hanya menit dan detik saja. Jadi kalian pakainya dari situ derajatnya. Hendri, paham maksudnya? Ya paham Pak. Pahami? paham maksudnya? Paham Pak. Kan di sini hanya 48 menit 30 detik misalnya di sini tuh. Kalian lihat, oh ini berapa derajat awalnya? Kalian fokusnya ke sini. Ke angka ini. Oh berarti dia 92 derajatnya. Atau mungkin 06 misalnya. Gitu. Jadi kalian kalau melihat lengkapnya itu di bawah derajatnya. Tapi menit detiknya itu kalian fokus ke pinggir ini. Gitu. Oke. Okay. Indri, sampai situ? Paham? Ya Pak, sudah paham Pak. Oke. Okay. Nah sekarang kalian pengen cari garis bujur. Ini kan baru garis lintang ya. Baru frame atas dan frame bawah. Sekarang frame samping. Frame sampingnya berapa nilainya? Kalian sama prosesnya seperti tadi. Saya misalnya pakai warna yang lain. Biar gak ketukar. Kalian pengen tahu frame sebelah kiri, angkanya berapa nilainya? Nah, kalian nanti tarik garis di sini, dari pojok sini ke atas. Nah, begitupun dari pojok sini ke bawah, saya dapat memastikan angka yang ada di atas sini. Oke, okay. sorry, angka yang ada di atas sini dan angka yang ada di bawah ini, dia pasti sama. 100% sama. Kalau beda berarti petanya jelek. Petanya salah. Kalau dia masih satu garis itu berarti sama angkanya. Itu garis lintang garis bujur. Kalau yang ini bujur. bujur. Bujur, betul. Garis bujur mah garis yang memisahkan bumi sebelah barat dan timur. Berarti dia garisnya vertikal kalau di pertama ya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Begitupun kita ingin menentukan, ini mah yang C misalnya. Sekarang kita ingin menentukan berapa nilai garis D atau frame kanan misalnya. Berarti kita tinggal tarik aja ke atas sama prosesnya. Gitu. Begitupun ke bawahnya. Ini pasti sama. Mau yang bawah, yang ini, angkanya Maupun yang atas, yang di sini, itu dia angkanya pasti sama, gitu. Oke, okay. nah di sini juga sama. Betul, kata Inri tadi, itu hanya ang ada angka menit dan detiknya saja di garis ini pun. Makanya, kalian kalau ingin tahu berapa derajatnya, kalian fokusnya kembali lagi ke pojoknya ke sini. Di situ ada lengkap derajatnya berapa gitu. Oke, hey, sampai sana. Ada yang tanyakan dulu. Izin bertanya, Pak. Silakan. Itu untuk peta yang lembang, kan yang tadi itu yang sisi yang di sama Bapak yang di atas, itu kan di situ ada tulisan 6 derajat, 6 derajat, terus 45 menit dan 00 detik. Nah, hmm. itu untuk yang lembang. Dan mengapa untuk yang di RBI Cimahi itu eh, si bujurnya itu malah jadi lima pak, tapi untuk menit dan detiknya itu sama aja dan itu tuh gabungan geneng pak. Kalau digabung itu langsung menyatu pak. Kenapa di dua dua di dua RBI itu berbeda pak untuk garis lintangnya? Terima kasih. Di dua RBI itu berbeda garis lintangnya. Coba lihat ya, lagi. Pak, namun itu menyatu pak. Saya tadi baru barusan baru lihat pak. Coba lihat lagi, satukan lagi berapa derajatnya. Sama gak, saya yakin antara lembang, lembar lembang ya, yang ini dengan lembar cimahi yang ada di samping sebelah baratnya atau sebelah kirinya, itu dia garis lintangnya pasti sama, yang akan berbeda itu garis bujurnya. Karena kalau garis bujur kan ke kiri dan ke kanan pertambahan dan pengurangannya. Sedangkan kalau garis lintang itu ke atas dan ke bawah. Sedangkan untuk lembar lembang dan lembar cimahi itu dia sejajar. Makanya garis lintangnya dia pasti sama. Tapi garis bujurnya dia pasti beda. Kalau kamu gak percaya, buka petanya sekarang. Kalau beda, salahkan saya. Silakan. Barusan baru Masuk, banget pak dilihat, hmm. baru banget pak, baru banget itu Yang tuh mana? si si lembang sama si cimahinya sama saya disatukan ya pak hmm. itu disatukan yang pak sisi dan sisinya nah di situ tuh mengapa si letak lintang itu beda pak untuk si peta lembang itu sendiri enam untuk peta oke kita lihat ya di sini di Jum... dan nah. 06. Betul 06. Ini. Pojoknya 0645. 4500. Yang ini masuknya. kami garis ini hmm? nggak ada Bapak, paminya keluar <laughs> Oke okay, kita lihat pastikan ya yang ini nilai lintang garis yang paling atas di lembar lembang itu 064500 Oke okay? nih kelihatan enggak 064500 Kalian cek di peta kalian yang lembar-lembang. Itu dia paling atas sekian nilainya. Kita lihat yang di sebelah kirinya. Yang di sebelah kirinya pun sama, karena masih satu garis. Coba kita lihat ini. Nah, 06 45 No, no sama itu dia lembar lembang oke okay. sekarang saya cek lembar yang apa tadi yang kata pahmi itu satu lagi yang cimahi pak cimahi. yang cimahi, cimahi pak. untuk cimahi. di sisi okay. timurnya pak timur atas kita lihat ya Ini Cimahi. Ini maksudnya. Ini. 064500S South atau Lintang Selatan LS sama dengan lembar lembang yang tadi Oke. Okay. Kita cek. Kalau kalian masih penasaran, nggak percaya sama saya cek sebelah kiri di sini. Oke, okay. ini. Sama, Pak. Sudah dicek. 064500 S South atau lintang selatan. Pahami? Hmm? Saya berani memastikan karena peta ini berhadapan atau ber, ya atau gimana bahasa Indonesianya mah. Jadi sejajar gitu kiri kanan itu sudah pasti dia lintangnya sama. Kecuali garis bujurnya dia pasti beda. Karena kalau garis bujur bertambahnya ke kiri dan ke kanan. Terkecuali yang sama itu garis bujur yang lembar lembang dan ujung berung. Kalian cek, itu pasti sama garis bujurnya. Garis lintangnya yang beda. Gitu. Yo, pahmi, kenapa menghilang, pahmi? Berarti mata kamu yang siwar itu, Maya, baca yang benar <laughs> gitu. Iya, kayaknya itunya kurang jelas, Pak. Eh, ya. Petanya. Oke, okay. makanya jangan lihat dari satu sudut. Kalau kalian di sudut ini tidak jelas, kalian lihat di sudut yang lain yang sejajar. Itu dia angkanya pasti sama gitu. Kalau kalian nilai lintang yang ini yang jelas, kalian lihatnya ke kanan, berarti ke sebelah sini itu dia angkanya sama di sini. Gitu. Kalau bujurnya yang ini gak kelihatan, kalian ke bawah lihatnya di sini. Itu juga pasti sama. Gitu. Amin ya. Jadi dicek lagi, angkanya gak mungkin beda karena ini yang bikin kan BIG, Badan Informasi Geospasial. Itu udah udah pasti terverifikasi gitu. Kalau beda berarti dia printernya mungkin jelek. Itu yang pertama, yang kedua mata kamunya yang gak benar gitu. Oke itu aja kesimpulan dari saya ya. Oke ada lagi yang ditanyakan. Bapak mau bertanya hmm. boleh? Silakan. Jadi bapak kalau misalnya pas penentuan koordinat, kalau misalnya gak pas si peta yang kita buat tuh gak pas sama koordinat yang di RBI nih pak? sama betul. garisnya gitu. Betul, betul. Itu kan Pak, di dihitung pakai cara yang menghitung koordinat peta yang waktu semester 1 yang per karfak itu, Pak. Betul. Betul, seperti itu Aprilia. Kalau misalnya oh, kalian ah. tidak pas misalnya si si garis frame dalamnya itu dengan garis koordinat yang ada di RBI, terus kalian ingin petanya bagus dan proporsional si frame-nya sehingga framenya itu di luar garis yang ada di RBI, silahkan saja. Asal resikonya ya seperti tadi, itu harus dihitung manual menggunakan rumus koordinat sesuai dengan semester 1 kemarin sudah diberikan. Betul seperti itu Aprilia. Gak apa-apa. Boleh seperti itu juga. Asal menghitungnya benar dan angka yang dihasilkannya benar gitu. Nanti akan saya cek benar itu hasilnya. Perhitungannya akan saya lihat nanti kalau mau seperti itu. Tapi kalau kalian mau gampang, kalian tinggal pakai garis koordinat yang memang sudah ada di RBI. Itu gak usah dihitung lagi, tinggal dilihat saja di RBI berapa nilainya. Gitu, seperti yang tadi saya contohkan. Dan ingat, garis koordinat yang ada di RBI itu angkanya tidak ada yang ganjil. Semuanya pasti genap. 00.30, 00.30, pasti seperti itu detiknya. Makanya tadi saya tanya ke Lela ya, tadi yang peta yang saya pertama lihatkan ke kalian tuh peta yang Leni, Lela, Leni ya. Itu kenapa detiknya 21 gitu. Yang ini nih. Yang ini, peta yang siapa ini teh? Leni, sorry. Yang ini ini kenapa petanya menitnya itu 21 gitu yang ini nih. Makanya saya tadi tanya, ini ngitung manual atau dia ngambil dari RBI gitu garisnya. Kan enggak ada yang bisa jawab. Gitu. Makanya saya bisa menyimpulkan kalau angkanya di sininya 21 berarti dia hasil menghitung manual. Bisa jadi kalau itu kalau dia ngambilnya dari RBI langsung, si angka koordinatnya itu dia tidak ada yang ganjil. Akhirnya itu pasti 0, 30, 0, 0, 30, 0, 0, 30, 0, 0. Coba kalian cek di RBI-nya masing-masing, kalau tidak percaya. Misalnya 45, 0, 0, 45, 30, 46, 46, 30, 47, 47, 0, 0. 47, 30, 48, seperti itu terus menerus garis yang ada di RBI, makanya tidak ada yang ganjil. Tapi di sini tiba-tiba ada 21 gitu, 21 dari mana? Makanya saya tadi bingung. Makanya saya nanya, ini hasil perhitungan sendiri atau hasil dari RBI gitu? Di sini ada 21, kemudian di sini ada 03 nih, di sini ada 27. Nah, ini luar biasa, berarti memang semuanya dihitung manual. Ya mudah-mudahan seperti itu gitu. Jangan sampai kalian memindahkan dari peta orang lain yang petanya itu dihasilkan dari apa kalian nggak tahu gitu. Pas saya tanya kalian nggak bisa jawab, kalian bingung sendiri nantinya. Jangan seperti itu. Ya, kalau kalian memang ini bisa dipertanggungjawabkan, hasil ngitung sendiri, ini loh parumusnya, boleh. Silahkan. Kalau seperti itu. Gitu, ya. Oke, cukup. Ada yang tanyakan dulu sampai sini. Bapak mau nanya lagi boleh? Ya, silahkan. Pril. Bapak, eh, kalau misalnya kan dihitung manual penentuan A sama B-nya itu, Pak, di kita manual juga hitung jadi di di peta RBI yang kita cetak itu desain disenti pakai penggaris gitu, Pak, apa gimana? Betul. Di peta RBI yang kalian cetak, itu dia digaris pakai penggaris per satu karfak. Jadi jangan per seluruh rem, ingat itu udah pasti salah. Per satu karpak aja sesuai dengan rumus yang sudah diberikan gitu. Nanti ketahuan nilainya berapa. Tidak ada yang harus dirubah rumusnya. Tetap pakai rumus yang sudah saya berikan gitu. Itulah lah Prilia, ya, di senti manual. Ya Bapak, terima kasih Pak. Mangga. Oke, okay. itu seperti itu ya untuk koordinat. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi dari peta ini aja. Ini sablonnya kenapa gak dipakai gitu. Nah ini kan menjadi masalah ya. Ternyata hampir semuanya sablonnya gak bisa dipakai. Saya gak paham juga. Karena angkatan-angkatan kemarin itu sablonnya normal-normal saja gitu. Bisa pada dipakai mereka. Normal. Bisa dipakai. Kenapa angkatan ini sablonnya semuanya bermasalah. Saya juga masih bingung di sini. Ya alhasil berarti tulisan yang dihasilkan pun kan tidak terlalu indah. Dalam artian serapih-rapihnya tulisan yang hasil tulisan tangan tanpa ada bantuan cetakan gitu. Dia tidak akan terlalu bisa rapih seperti hasil cetakan. Intinya gitu. Silahkan saja usahakan pakai yang sablonan. Ya dirapihin lah si lubang-lubangnya tuh jangan sampai eh sampai bisa si pensilnya itu si pulpennya masuk gitu. Saya rasa itu hanya finishingnya saja yang mungkin agak jelek dari pembuat sablonnya sehingga sempit gitu. Oke, kalian silahkan perbaiki lah masalah sablon. Itu. Kemudian di sini yang terlupakan itu adalah sungai utamanya. Sungai utamanya seharusnya di sini dituliskan. Seperti ini. Ingat ya, ada sungai kan di bawahnya sebagai pertemuan sungai Cisaranten dengan sungai ini. Jadi seakan-akan kalau kita lihat das yang ini, nggak ada sungai utamanya, kita bingung, oh berarti ini muaranya di mana. Gitu. Ya, Jadi masukkan sungai utamanya yang ini, biar terlihat jelas. Gitu. Itu contoh yang pertama. Kita lihat contoh yang selanjutnya. Oke, okay, kita lihat contoh yang selanjutnya. Wafa hadir. Wafa, halo. Wafa, wafa, halo. Wafa hadir, gak? Wafa Agniat Sulaila, hadir gak ada? Iya hmm? Ya Pak. Hadir ya. Wafa, ini petanya hasil anda, betul yang ini? Iya Pak. Betul ya. Oke. Okay. Oke, okay, ini cukup rapi saya rasa ya. Untuk ukuran tugas pertama cukup rapi, tidak terlalu banyak noda. Tapi silakan jika ingin ada yang dikoreksi oleh rekan-rekannya silakan sebelum saya mengoreksi. Terkait peta buatan wafa. Ayo, rekan yang lain silakan di judulnya Pak masih ada sungai di judulnya masih ada sungai boleh itu menjadi koreksi Tidak pertama ada. koordinatnya juga Pak koordinat di gimana koordinat itu ada yang ganjil juga di belakangnya Pak Nah sekarang saya ingin tanya kalau ini ganjil saya tanya ke Pak ini hasil ngitung kamu atau dia dari siapa Kenapa bisa ganjil belakangnya? Saya lihat di PPT yang Bapak share, Pak. Lihat di PPT saya, berarti hasil ngitung saya ini. Gitu. Iya, yang di pojok kanan bawah teh ada kayak angka 21. Jadi aku teh tulis aja angka 21. Hmm, jangan menerka-nerka dong. Jadi dalam hal pembuatan peta seperti ini ya walaupun kita memang melihatnya dari orang lain tapi kita harus paham bagaimana cara menghitungnya gitu. Kalau kita tidak yakin cara menghitungnya bagaimana, mendingan kita hitung sendiri dan pakai angka kita sendiri. Ingat bapak atau yang lainlah. Saya yakin yang semuanya yang das di Saranten itu sama. Segini si koordinatnya. Dan sekarang saya tanya, apakah kalian yakin garis yang kalian bikin frame dalam itu segitu koordinatnya? Kalau dibalikan ke peta RBI, diteplak ulang. Saya yakin akan bergeser. Walaupun 0,1, 0,2, atau 0,3 mili. Gitu. Beda 0,1 mili saja secara koordinat itu sudah pasti salah. Ingat ya. Makanya kalau kalian tidak yakin ketika kalian melihat dari orang lain, itu mending yakin hasil kalian sendiri saja, walaupun angkanya beda. gitu. Oke. Cara nge-cross-checknya gimana saya bisa menyalahkan peta ini? Peta ini tap -lakin ulang di RBI-nya. Gitu aja. Peta ini tap -lakin ulang di RBI-nya, kemudian lihat. Si frame si frame dalam ini, lihat sama kalian di RBI, betul gak segitu angka koordinatnya? Kalau misalnya betul segini, berarti kalian beruntung bikin garisnya persis dengan apa yang pernah saya buat di peta saya. Gitu. Tapi kalau misalnya garisnya beda, ininya nih, baik dia bergeser ke kiri atau ke kanan, baik dia satu mili atau dua mili, itu dia pasti udah beda angka ininya. Gitu. Jangan terlalu banyak dibudayakan copy paste tanpa kalian tahu prosesnya bagaimana karena kalau orang yang paham melihat itu kalian pasti akan habis-habisan dia marahi gitu. Ya, hati-hati, hati-hati. Jadi kalau kalian copy paste pun usahakan kalian tahu prosesnya. Jadi ketika kalian ditanya terkait apa yang kalian kopikan, kalian bisa mempertanggungjawabkan. Saya harapannya seperti itu, Bapak. Oh, itu pembelajaran yang utama. Begitupun dengan teman-teman yang lain, baik yang Cisaranten Saranten ataupun yang Cikawari, ya. Daripada kalian melihat dari orang lain, mending kalian hitung sendiri dan angkanya berbeda. Itu akan lebih pede kalian pakainya, gitu. Berarti kalian ini nyentek dari punya saya. Oke, Ya mudah-mudahan kalian tidak salah, gitu. Bikin framenya. Karena ini beda sedikit pun akan ngegeser angkanya. Oke, terus apa lagi yang ingin dikoreksi selain koordinat? Itu koreksinya. Nanti di peta tugas yang kedua, kalian harus bikin masing-masing. Baik itu mau pakai koordinat yang langsung dari RBI maupun dihitung manual, silahkan. Yang jelas, jangan sama lagi dengan koordinat yang ini. Gitu saja, ayo. Yang lain? Koreksinya apa Sumai lagi? Konten, Pak, Pak izin bertanya. Mengeawat. Oh, ada yang bertanya dulu sebelum koreksi? Silahkan, siapa? Ini Pak, Wafa. Kalau oh. yang logo itu diwarna atau enggak, Pak? Boleh. Mau diwarna boleh, mau tidak boleh. Yang jelas rapihnya yang mana, silahkan. Tergantung masing-masing. Ada yang diwarnai itu jadi bagus, ada yang diwarnai itu jadi jelek. Tergantung siapa yang bikin. Ya, kan? Makanya terserah kalian. Ketika kalian PD-nya diwarnai, silahkan. Ketika kalian PD-nya tidak diwarnai, ya silahkan saja. Yang jelas, yang saya lihat tuh kerapihan dan estetikanya gitu. Begitu, apa kalau untuk logo? Ya, baik, Pak. Oke, okay. yang lain tadi, siapa Anggra ini atau siapa? Saya, Pak, izin bertanya, Pak. Oji, boleh. Pak itu teh kan di Legenda tuh ada beberapa yang nyantumin kayak jalan lokal, jalan lain sama jalan setapak. Nah hmm. kan kalau jalan lain sama jalan setapak itu si garis-garisnya tuh ngebedain ada titik-titiknya sama yang si putus-putusnya. Hmm. Sedangkan pas di-scan pas di di itu si titik-titik kecilnya itu nggak kelihatan Pak. Jadi kayak jalan lain aja we gitu Pak. Nah itu gimana Pak cara mengantisipasinya? Pas di-scan? Pas di-scan ke tugas seperti ini maksudnya gitu? Iya pak, jadi nggak kelihatan gitu titik titiknya. Jadi kayak nyambung aja gitu pak, jadi kayak jalan lainnya gitu. Oh, yang pengerjaan manual pakai kalkirnya mah sudah dibedakan. Tapi pas di scan, kemudian dalam bentuk PDF itu nggak kelihatan jelas gitu. Maksudnya gitu ya? Nah, iya pak. Gimana itu nggak apa-apa pak? Hmm. Ya berarti kalau seperti itu direnggangkan lagi coba si garis kemudian titik garis lagi itu lebih direnggangkan lagi jangan terlalu padat biar nanti pas di scan tidak kelihatan satu garis nyatu gitu jadi si jeda spasinya itu tambahlah antara titik garis titik garis biar nanti pas di scan tidak langsung menyatu coba coba seperti itu dulu oji ya ya siapa siap Paham ya maksud saya ya siapa pam ah. Oke, okay. silahkan yang lain. Tadi ingin ada yang mengoreksi peta yang ini. Bapak ingin bertanya dulu. Ya, yeah, silahkan. Uh, kalau untuk jarak dari prem dalam ke prem luar itu ada aturannya enggak Pak? Oke. Okay. Yang bagian kiri dan bagian kanannya. Ya. Eh, uh, ini pertanyaan yang pernah terlontarkan di WA group ya, kalau tidak salah di salah satu WA grup kelas A, B, atau C, saya lupa lagi, saya pernah menjawab waktu itu tidak ada aturan baku yang menentukan berapa senti antara jarak frame dalam dan frame luar. Itu ya. Yang jelas, di sini kalian harus memperhatikan ketika itu terlalu lebar ataupun ketika itu terlalu sempit, estetikanya bakalan bagaimana. Gitu, Coba kalian lihat di sini, kira-kira peta yang Bapak bikin itu sudah pas gak secara estetika antara jarak frame dalam dan frame luar? Hmm? Segini udah pas gak segini? Contoh peta yang ini. Jaraknya. Tadi siapa yang bertanya? Kania? Kania ya? Mana yang bertanya ya, eh? kenapa menghilang? Saya pak. Oh, siapa so ini sopi. teh? Oh, sopi. Sophie, Sopi. ini kira-kira kalau seperti ini udah pas gak kalau menurut Sopi? secara estetika jaraknya? Uh, dari frame dalam keluar, dari prem dalam keluar, udah menurut saya mah pak? Udah, betul kata saya pun ini udah segini gitu. Jadi kan tidak ada bako ini itu 2 cm misalnya harus 2 cm ya enggak juga. Tergantung ukuran petanya juga gitu. Kalau yang petanya lebih besar lagi kadang-kadang segini itu enggak pas gitu, harus lebih lebar lagi. Kan seperti itu. Kalau petanya lebih kecil dari ini dan kalian mau pakai jarak frame dalam ke frame luarnya segini, itu pun tidak pas, harus lebih kecil lagi gitu. Saya ngasih contohnya gini ajalah biar gampang misalnya saya akan rubah frame luarnya tuh segini lebarnya nih frame dalamnya tetap tadi frame dalamnya tetap yang itu yang ini frame dalamnya kira-kira kalau seperti ini estetiknya gimana dapat gak hmm? kurang Pak kurang ya karena terlalu jauh jarak frame dalam dan frame luarnya sedangkan legendanya pun tidak terlalu padat gitu Arti kan secara estetiknya kurang. Makanya buatan Bapak saya bil saya rasa ini sudah cukup ideal dalam hal estetik gitu. Gitu ya. Paham Sopi maksud saya? Paham, Pak. Oke. Sip. Ada lagi? Cukup ya. Nah, ini saya rasa sudah cukup rapi. Oke, ini juga iya. Tapi yang saya ingin tanyakan tuh kenapa ini pakai frame ya legendanya. Legendanya gak usah pakai frame. Biarkan saja tergeletak gitu. Oke. Ini gak usah pakai frame. Ini legendanya maksudnya. Yang ini nih. Nah, gak usah dikotakan legendanya. Biarkan saja tergeletak masing-masing. Tidak akan kabur kemana-mana hmm. kok dia. Oke. Itu teh awalnya Pak digarisin buat lurus aja, ternyata malah pakai spidol sama aku nih. Oh, oke, okay. kepalang berarti itu mah ya. Kepalang ke garisan daripada dihapus ulang mending dibikin kotak gitu ya. Oke okay lah kalau kayak gitu. Nanti jangan sampai kayak gitu lagi. Karena tidak tidak agak gimana lah gitu ya kalau pakai prema. Kalau untuk legenda yang ini kecuali legenda-legenda yang lain nanti bisa jadi pakai frame. gitu. Oke, okay, Sofi terima kasih. Saya rasa ini cukup ideal, kelihatannya ya sepintas, tapi ketika kita kupas eh, detailnya satu per satu, memang masih ada kekurangan. Gak apa-apa, itu dalam proses kita belajar ya. Seperti itu. Oke. Okay. Terus contoh yang lain, itu masih kelas A ya. Mudah-mudahan nanti ada contoh kelas B atau kelas C. Kita lihat. Lela. Lela itu kelas A juga ya. Lela hadir gak di sini? Hadir, Bapak. Hadir ya. Oke, Lela. Ah, ini peta yang Cekawari ya. Ini baru satu peta Cekawari yang terbuka. Yang ada contohnya. Oke. Lela. Kira-kira rekan-rekan yang lain ada yang mau mengoreksi atau enggak terkait peta yang Lela buat? Silakan. Dandi, sok mau ngoreksi apanya, Dandi? Atau oh, yang lain, silahkan. Kurang jelas. Kurang jelas? Kurang kelas, jelas. Tulisannya kurang rapi. Tulisannya kurang rapi. Mm -hmm. Betul, itu yang pertama apalagi pulang jelas apanya yang kurang jelas tadi Si koordinatnya Hasil Pak Mungkin Pak enggak kelihatan koordinatnya Pak Gak kelihatan koordinatnya tapi terlalu pram, kecil ya koordinatnya ya Frame dalam dan yang luarnya Pak Frame dalam dekat. dan luarnya terlalu dekat. terlalu dekat Boleh apalagi itu berarti estetikanya ya Oke apalagi yang lain, silakan. Nama tuh coba lihat. Penamaan di sini dia terlalu kecil hurufnya. Sehingga secara yep. proporsional tidak terlalu indah. Ya kan? Dalam hal nama nih. Logonya gede gitu kan, tapi namanya kecil. Seperti si Upin Ipin ya, kepalanya gede, badannya kecil. Jangan sampai seperti itu. Jadi ini harus proporsional nantinya. Begitupun dengan legenda sumber petanya yang ini, berarti ukuran hurufnya harus diperbesar, disesuaikan dengan proporsi dari petanya. Gitu. Begitupun dengan nilai koordinatnya yang ini. Ini sangat kecil sekali. Kenapa? Malu-malu gitu. Kalau kalian yakin itu koordinatnya benar ya bikin aja yang besar, yang proporsional sesuai dengan ukuran peta dan ukuran komponen yang ada di sekitarnya. Nah kalau misalnya ininya legendanya hanya sedikit, ornamennya hanya sedikit, kenapa gak dibuat lebih kecil saja frame dalamnya? Gitu. Misalnya seperti ini. Segini aja. Nah, gak usah sampai ke bawah. Itu udah cukup. Frame luarnya. Karena kan di bawah pun tidak ada informasi apa-apa. Hanya kertas kosong saja. gitu. Ya. Siapa ini teh? Lela? Iya bapak. Paham ya maksud saya ya? Ah jadi tinggal perbaiki secara proporsinya, ukuran hurufnya misalnya kan, kemudian eh, kerapihannya dikit lah. Terus si ukuran frame luar frame dalamnya lebih proporsionalkan lagi, biar nanti tidak kelihatan terlalu besar juga dan biar lebih indah lah peta kamunya, ya. Mungkin seperti itu. Tapi saya menghargai. Peta kamu salah satu peta yang paling dulu dikumpulkan gitu dalam hal pengumpulan. Terima kasih, Lela. Oke, itu Lela mungkin seperti itu dan peta-peta yang lain juga saya rasa tidak terlalu jauh ya koreksinya hampir mirip-mirip-mirip. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Tapi kalau kalian penasaran kita coba cek ada beberapa lagi. Nanti saya lihat yang paling aneh lah ya buat disampilkan mudah-mudahan bukan peta kalian ya. Oke. Okay. Ini ada beberapa peta akan saya tampilkan satu per satu tapi saya tidak akan membahas panjang lebar ya. Ini yang Sakinah, ada Sakinah hadir? Hadir, Pak. Halo. Oke. Okay. Sakinah di sini hadir. eh saya rasa untuk frame sudah cukup proporsional. Hanya saja dalam penamaannya, nah itu antara jurusan, terus fakultas, terus universitas dan judul sungainya, judul petanya. Ini agak aneh proporsinya ya, jurusannya sangat besar, fakultasnya besar, universitasnya jadi kecil gitu, coba nanjak, kenapa gitu kan. Nah, pakai garis lah minimalnya dulu gitu, kalaupun mau ditulis manual, biar si rata si tulisannya, mungkin itu ya Sakina Terus dari koordinat diperbesar saja angkanya, kemudian legenda juga kalau mau diperbesar silahkan dan jalannya ya jangan lupa masukkan. Kalau misal kamu ingin nilai lebih, si jalannya itu harus dimasukkan juga biar lebih kompleks petanya terlihatnya ya. Jadi legendanya bukan hanya tiga batas das, sungai permanen, sungai periodik, tapi ditambah dengan jalan nantinya. Gitu, Sakinah, paham? Maksud saya. Ada yang ingin ditanyakan, Sakinah? Silahkan dalam peta ini oleh si pembuatnya sendiri mungkin butuh saran apa gitu terkait apa Sok di unmute dulu. Kayaknya udah cukup tadi Pak yang udah di ya. sebelumnya udah ya, dicatat okay, okay. Tadi. Berarti sudah hampir menyeluruh ya yang awal-awal tadi. Sip, itu dari Sakinah kemudian Siapa ini? Aprilia, ada hadir Aprilia? Ada Bapak, aku hadir. Ah. Oke, okay, kita lihat ya. Ini Aprilia, sangat bersih saya rasa, tapi tulisannya sangat kecil gitu. <laughs> Jadi mungkin nanti kedepannya diperbaiki secara ukuran. Tulisannya, petanya rapih. Saya, saya rasa petanya cukup rapih gitu. Tapi dalam hal e, ukuran font dalam hal ini tulisan ya, itu harus diperhatikan lagi proporsinya. Perbesarlah dari mulai ukuran tulisan, koordinat, kemudian judul, kemudian legenda, kemudian sumber dan tulisan-tulisan yang lain itu diperbesar lagi, Aprilia biar nantinya kelihatan lebih proporsional gitu oke okay. Paham pula mau bertanya pak hmm. paham pak silakan bapak kan itu teh waktu lihat di PPT yang pertemuan satu gitu pak kalau nggak salah ada aturannya pak yang buat legendanya tuh 0,3 dan itu teh hmm. emang tetaplah kelihatan terus boleh boleh ditambah jadi 0,5 Pak di legendanya. Oke, ini 0,3 pakainya? Iya Pak, soalnya gak tahu kenapa tetap aja sama gitu si pen-nya. Kayak gak bisa beda gitu, gak bisa gede Pak. Ya, oke, diperbesar saja. Berarti memang ukuran petanya agak lebih besar daripada peta yang ada di contoh. Pada powerpoint pertemuan pertama gitu maksudnya. Berarti dalam hal font itu memang sangat menyesuaikan. Gitu. Perbesar saja biar nanti lebih proporsional. Terus si nama sungai di dalam peta itu dimasukkan. Misalnya ini Cisaranten. Coba kalian cek nama sungai yang ada di peta RBI itu nulisnya seperti apa. Nulisnya itu dia menyesuaikan dengan garis sungainya. Misalnya ini Cisaranten, berarti Cisarantennya tuh ke atas dia berkelok sesuai dengan garis sungainya. Itu pun penulisan itu harus dimasukkan ya nanti. Yang Cikawari juga sama. Cikawarinya masukkan dalam peta. Kira-kira di mana nama Cikawarinya itu? Sesuaikan dengan yang ada di RBI. Gitu. Ya. Jadi si petanya itu gak polos, gak polos hanya berupa garis gitu. Tapi ada nama di sana. Oke. Okay. Itu ya Se April. Terima kasih, ya, cukup rapi. Ya, Terus, kasih, Pak. selanjutnya, ini Tri. Ada Tri? Hadir Tri? Halo? Tri Widyaningsih Hadir gak? Oh, sepertinya dia belum hadir ya. Nah kalau kita lihat di sini, ya secara proporsional kira-kira ada yang mengganjal gak? Ada Pak. Ada ya? Ada A Pak. Apa? Kira-kira. Atributnya itu peta ke dasnya, ke dasnya. Pak. das Batas <laughs> Ya batas dasnya juga kan. Ini agak gemuk ya, terlalu banyak makan berarti ini dasnya ke bawahnya. Jadi, dia agak melebar, ya. Mungkin nanti diperbaiki kalau ada orangnya, kasih tahu ke orangnya, ya. Jadi, agak dirampingkan ke bawahnya, lihat di batas dasnya yang ada di RBI. Kemudian, secara proporsional, jarak antara frame dalam, frame luar itu di sini terlihat hmm, apa, ya? Frame dalam dan luar agak terlalu jauh, sedangkan si angka koordinatnya terlalu kecil. Mungkin itu menyesuaikan saja. Begitupun dengan atribut-atribut yang lain seperti lambang atau logo, judul, legenda itu terlalu mepet ke kanan. Itu harus lebih ketengahkan lagi. Itu ya. Jadi nanti bilang ke yang punya ke tri di kelasnya seperti itu koreksi dari saya. Itu untuk tri. Kemudian satu lagi lah biar gak terlalu sore atau dua lagi, lah. Ini yang fikri. Fikri hadir, fikri hadir, Pak. Hadir ya, fikri ini. Kenapa miring seperti ini? Hasil scanannya ya, jadi nanti sebelum disetorkan, lihat dulu. Harus disesuaikan dulu lah, si orientasinya jangan sampai miring, ya. Nah ini kira-kira menurut anda Fikri dari apa yang saya bahas dari awal kira-kira apa yang harus anda perbaiki dari peta ini? Pertama tuh namanya apa saya pasti pakai sungai. tuh nah, terus. terus apa lagi ya? Uh, tidak ada sungai induk Pak. Oke, itu bisa ditambahkan nanti. Betul. Loh, siapa lagi? Hmm. lagi. <laughs> so, kira-kira apa lagi? Pikir menurut itu Anda ya. yang buat? Frame-nya terlalu kecil atau enggak, Pak? Frame-nya. Jarak frame dalam dan luar terlalu sempit. E. Betul. Harus e. lebih dilebarkan lagi ya. Itu. Siapa? Terus Siva, ada yang mau ditambahkan? tadi sepertinya oh, itu yang arah mata angin pak kalau misalkan mau semuanya digambar seperti itu harus ada lambangnya misalkan uh, utara semuanya harus di apa ditulisin gitu kalau misalkan mau satu itu jadi lambangnya cuma satu aja ke atas ya oke okay. bagus boleh seperti itu itu aturan dari mana sih pak <laughs> dari contoh-contoh yang sudah yang si pak apa Lihat dari e, contoh dari bapak juga gitu kan, terus dari teman-teman juga e, udah apa dari kakak kelas ada gitu pak, jadi seperti itu. Ya bolehlah, sepakatlah kalau untuk hal itu ya, walaupun tidak ada aturan tertulisnya. Kalau nanti Fikri ingin ada arah mata angin dengan empat sudut seperti itu, berarti di setiap sudutnya harus pakai keterangan. Misalnya yang di bawah S gitu, di samping kanan itu eh, T, di samping kirinya B gitu. Jadi biar tidak U saja di atas. Kecuali kalau arah mata anginnya cuma panah ke atas aja satu. Itu hanya U aja di atas. Gitu. Mungkin tadi Siva seperti itu sarannya. Boleh. Boleh ya. Nanti Fikri kalau mau diperbaiki seperti itu juga boleh. Gitu. Terus Fikri ini saran saya si frame luarnya jangan terlalu bawah karena menyisakan yang kosongnya terlalu banyak di bawah gitu. Kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di sini, nah ini kan segini juga mungkin lebih cukup gitu. Karena ini scanannya agak miring, nggak apa-apa lah, diibaratkan lurus aja ya. Nah jadi kalau segini pun ini udah cukup ke bawahnya gitu. Ya, Fikri. Jadi jangan terlalu melebar ke bawah. Karena di situ tidak ada apa-apanya kan kosong gitu maksudnya. Gitu. Paham Pikri? Paham, Pak. Ya oke. Okay. Sip. Itu untuk Pikri. Kemudian satu orang lagi lah. Aura, ada Aura di sini? Ada, Pak. Oke. Okay. Aura. Nah, apa yang ingin kamu perbaiki dari peta kamu? Itu, Pak, yang logo terus koordinat sama legendanya posisinya kebalik. Oke. Okay. Uh, terus terus um, yang koordinat di pinggir petanya juga masih kurang sesuai. Yeah. Sama kalau menurut saya frame dalam itu yang pagi, yang bagian bawah agak terlalu bawah. Mm -hmm. betul. Kurang menempel ke dasnya ya, aura ya. Jadi terlalu banyak menyisakan space ke bawahnya dari das ke frame dalam. Tuh. Jadi mungkin nanti eh, seperti ini lebih proporsional ya. Misalnya segini nih. Nah, segitu misalnya. Itu mungkin nanti lebih proporsional ukuran frame dalamnya. Asal mungkin nanti aura dihitung manual. Kalau enggak pakai eh, koordinat yang udah ada di RBI juga boleh. Nanti kalian atau aura bisa menyesuaikannya lagi lah untuk frame dalam ya. Mau dihitung manual ataupun menyesuaikan dengan yang ada di RBI. silahkan terus ya. Tadi ini framenya, kenapa harus di frame? Di si legendanya, apakah sama dengan teman kamu yang tadi? Karena awalnya mau rapi, tapi kalah ke kegarisa, garisan gitu, jadi kagok tanggung. Itu dapat contoh dari teman-temannya, kayak gitu, kirain teh. Benar gitu, saya hmm. tuh lupa nggak, lihat yang bapak lagi. Oke. Okay. Ya nanti yang ke depan perbaikilah. Kalau yang untuk das saya rasa tidak harus ada kotaknya, tapi nanti di penggunaan lahan baru ada kotaknya. Oke, okay. nanti akan saya kasih lihat contoh yang penggunaan lahan. Kemudian untuk logo tinggal dibalikan, betul di sebelah kiri ya, jangan di kanan dan ukuran judulnya diperbaiki, harus lebih besar lagi. Biar nanti kelihatan lebih proporsional si ukurannya. Oke, okay. saya rasa cukup kalau untuk kerapihan ini juga sudah cukup rapi. Terutama untuk logo dan arah mata anginnya oke okay lah. Kayak print printan ya, padahal ini buatan manual, tapi oke. Okay. Bagus. Oke, okay. mungkin seperti itu untuk contohnya. Sebelum saya lanjutkan ke peta penggunaan lahan, apakah ada yang ingin ditanyakan? sedikitlah nanti akan ada sekitar 5 atau 10 menit yang penggunaan lahan. Saya kasih lihat contohnya saja. Kelihatan ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan, Jadi, Pak. Ada Di pertemuan iya. ke-6 ke-7 kita akan belajar membuat peta penggunaan lahan kalau terkait untuk prem, legenda, Kemudian batas da sungai jalan itu, kalian tinggal pakai yang kemarin sudah kalian bikin. Jadi, yang sekarang tinggal menambahkan saja yang penggunaan lahan, tapi di kalkir baru gitu. Di kalkir baru, jangan pakai kalkir yang kemarin kalian bikin. Nah, ini salah satu contohnya: bingung ya, seperti ini kalau penggunaan lahan. Jadi nanti kalian bikin garis batas penggunaan lahan. Gitu di peta kalian. Misal pemukiman ya digarisi, pemukiman itu kan warnanya oranye. Digarisi setiap tepi-tepi pemukiman itu pakai garis. Terus sawah misalnya biru digarisi pinggir-pinggirnya tuh. Kalau hutan digarisi hutannya. Jadi setiap penggunaan lahan dia punya batas garisnya masing-masing. Tuh. Terus yang keduanya eh, di nanti ketika garisnya sudah muncul garis penggunaan lahannya kalian masukkan kodenya kan ini sudah saya ajarkan di, di semester pertama ya kalau hutan itu HT kodenya tuh terus pemukiman itu PK ya kan kalau tidak salah ya kalau tanah kosong itu TK dan lain-lain. Nah kode-kodenya tersebut itu dimasukkan ke peta kalian. Jadi nanti yang baca peta kalian itu tahu oh ini tuh berarti penggunaan lahannya ini. Oh ini tuh berarti penggunaan lahannya ini. Dan itu harus ada di legenda seperti ini. Gitu. Oke. Okay. Kalian tinggal ya, melengkapi saja petadas yang sudah kalian buat karena petadas yang kalian buat di awal itu sebagai pondasinya nanti kalian tinggal melengkapi ke penggunaan lahannya seperti ini gitu. Pakai warna tinta hijau ya. Kalian disuruh pakai tinta hijau gak kemarin beli? Enggak. Enggak, Pak. Enggak ya, cuma disuruh, cuma pak. biru, merah dan hitam, hitam. ya. Iya, Berarti kalian pakai garis warna hitam saja sebagai garis penggunaan lahannya ya. Samain sama batas das. Gitu, warnanya hitam asal dibedakan. Misal kalau das itu dia hitamnya itu garis, bentuknya tegas. Kalau yang penggunaan lahan itu misalnya kalian mau garis titik garis titik garis titik itu, bentuk garisnya seperti itu. Bedain ya. Jangan disamain garis tegas seperti penggunaan batas das. Oke? Garis titik garis titik garis titik hitamnya. Berarti itu menandakan bahwa itu batas penggunaan lahan gitu. Bukan batas das, oke? Okay. Tanya-tanyakan dulu. Itu tidak akan menjelaskan. Silakan gimana? Uji. Itu Pak buat e, batas penggunaan lahan kan barusan warna hitam Pak. Hmm? E, dipertebal aja Pak itu Teh? Yang mana? E, si ukurannya gitu jadi 0,5 ke atas atau gimana Pak? Oh jangan. Justru harusnya lebih kecil dari batas das ukurannya. Nomor batasannya oh, berarti... ukurannya berapa? Gimana, Pak? Batas das ukurannya berapa batas das? 0,5. ya, 0,5. Berarti eh, si batas penggunaan lahan pakainya 0,3 lah. Coba. Oke, eh. siapa? Pak. Ya. Udah lagi? Eh, Bapak mau Besaran ya, 0,3 atau 0,5? Besaran 0,5. 0,5. Lebih tebal 0,5 ya? Iya, Pak. Ya, berarti ke, ke 0,3 betul. Jangan sampai kebalik ya. Karena itu masih dalam cakupan satu das. Berarti yang di dalamnya itu lebih tipis. gitu. Logikanya seperti itu. Oke. Silahkan ada yang tanyakan? Tadi? Bapak mau tanya, Pak. Hmm? Kalau misalnya di legendanya itu di, dikotakin, apa enggak Pak? Kayak yang Bapak atau kayak yang tadi teman-teman, hmm. sama yang Bapak sebutin? Saya rasa seperti ini aja lah, biar lebih rapih ya. Kalau dikotakin nanti terlalu banyak kotaknya juga, jadi kelihatan perut sispek nantinya ya, kotak itu nggak usah lah. Seperti ini aja, biar polosan. Oke? ya Jadi kalian patokannya ke peta ini aja lah. Jangan dikurangi, jangan ditambahkan dari ini. Gitu. Itu aja. Baik itu yang Das Cikawari maupun yang si Saranten. Oke. Dalam hal penamaan, judul, lain-lain seperti ini. Ada lagi? Pak, izin Pak satu lagi Pak. Ya, Pak Uji silahkan. Itu teh kan pak e, nanti itu penggunaan lantai banyak pak ada pemukiman ada hutan dan sebagainya itu teh sama semuanya sama warna hitam gitu pak betul betul sama warna hitam yang jadi nanti itu kodenya. Aja, pak. oh iya pak bukan dipertebal yang membedakan itu kodenya kan di sini ada ada HT ada TG ada PK ya kan ada SI nah yang membedakan tuh itu segarisnya tetap sama gitu siapa? Paham ya maksud saya, ya, Uji, ya? Iya Pak, siapa? Hmm, Oke, okay. ada lagi? Yang lain, silakan. Pak yang bertanya. Oke, okay, Pahmi. Kalau untuk subdes Cikawari kan itu eh, di bawahnya kan legendanya kalau tidak cukup itu ke pinggir atau gimana Pak? Betul. Kan kayak banyak banget Pak. Ke pinggir, ke pinggir, betul. Jadi kalau Mas Cikawari itu kan dia seperti ini ya, kalau udah cakawari saya eh, di sini ilustrasikan tuh seperti ini. Terus ini frame dalam misalnya. Ya kan? Nah, di sini kalian nanti kalau tidak cukup di sini misalnya. Itu dia pindah ke atas ke sini. Nah. Tuh. Tadi siapa? Fahmi. Iya, Pak. Kelihatan enggak? Maksudnya ke kebayang nggak? Kalau tidak cukup ke bawah ke sini kan? Nah, kamu ya. pindah ke atas ke sini. Ke garis yang baru. Gitu. Berarti Baik, dia pertambahan Pak, pertambahannya ke ke atas dan ke kanan ya, nanti nambahnya. Jangan kebalik. Oke, Pak pahami? Baik, Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi yang lain? Cukup hmm? ya, silakanlah karena kan di semester awal sudah saya ajarkan ya, bagaimana cara membuat penggunaan lahan. Nah, sekarang dipraktekkan langsung di kertas kalkir gitu, cuma itu aja bedanya dengan yang semester satu. Oke, okay. nanti kalian bisa download si PowerPoint-nya di apa di Google Classroom. Saya rasa cukup. Silahkan jika ada yang ingin didiskusikan. Berarti target kalian sebelum UAS, sebelum hari Kamis ya, pas hari Rabu berarti, Rabu sore atau Rabu petang, kalian sudah menyetorkan peta penggunaan lahan ini dalam bentuk kalkir ya. Oke, sanggup? Ya eh sanggup lah. Kan secara konsep kalian sudah paham. Karena tidak merubah petadas kan. Petadasnya tetap yang kemarin. Tapi kalian buat ulang. Di kalkir yang baru gitu kan. Dan menghasilkan peta penggunaan lahan. Jadi nanti di akhir semester kalian punya empat kalkir dengan empat jenis peta yang berbeda. Kalian mau pajang di rumah juga boleh lah itu buat kenang-kenangan. Yang saya pun kan sampai sekarang masih ada juga sama. Itu sebagai kenang-kenangan kalian pernah kuliah mata kuliah kartografi gitu, gadang-gadang dan segala macam lah. Ya, jadi itu dari saya. Berarti minggu depan hari Rabu itu peta penggunaan lahan sudah kalian kumpulkan di thread yang akan saya buat. Terus hari Kamisnya pas jam UTS kalian mengumpulkan video yang eh, apa kemarin teh? Pantograf Pantograf. 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 Pantograf ya. Jadi itu seperti itu tugasnya. Dua. Nah satu lagi bukan tugas satu lagi mah. Kalian nanti sepakati mau hari apa kita bertemu kembali untuk membahas progres peta yang penggunaan lahan sebagai bentuk pertemuan ketujuh. Kalau tidak besok, boleh minggu depan asal sebelum hari Kamis dan tidak mengganggu UTS kalian. Mau sejam, mau setengah jam, terserahlah itu sebagai syarat pertemuan ketujuh aja. Biar saya ada nanti laporan kejurusan bahwa saya sudah melaksanakan pertemuan ketujuh. Gitu. gitu ya. Nanti silakan kalian sepakati mau kapan. Yang jelas itu wajib ada gitu. Tapi mau lama mau sebentar, terserah kalian. Kalau kalian progresnya sudah bagus, saya ngapain lama lagi kan? Mengoreksi kan nggak akan gitu. Silakan aja lanjutkan. Oke? Mungkin seperti itu, silakan di-screenshot untuk kehadiran terakhir, karena waktunya sudah mau habis. Tadi siapa yang screenshot di awal? Hmm? Saya, Bapak. Saya, Bapak. Oke, okay. silakan sekarang di-screenshot lagi, Gevira, untuk absen sorenya ya, dan masukkan ke eh, WA Group, seperti itu. Ya, ya, Pak, boleh buat slide satu. Satu, dua, itu yang Endin mau di Gevira. Satu lokasi kalian tuh. Hmm? dua, Endin. Andin di mana Andin? Halo? Di rumah Gepira. Oh di rumah Gepira. Daerah mana? Cikunir. Cikunir. Cikunir, Cikunir Tasik. Cikunir Tasik betul? Ya bapak di Cikunir perbatasan kabupaten kota. <guluh> ya oke. Okay. Ya hati-hati ya, tetap jaga protokol kesehatan. Mungkin Butina ada yang ingin ditambahkan? Mangga Bu. Kapatio nenek tahunku amanat untuk UTS seperti nah. itu. Ya. Jadi betul ya Butina ya. Jadi UTS videonya kita kumpulkan pada jam UTS yang sudah ditentukan. Itu ya Bu ya. Ya nanti di GC ya. Ya. Betul. Ya, mungkin cukup. Sepertinya banyak yang orang tasiknya, Pak Tio. Jadi banyak yang eh, satu kelompok belajar gitu. Ya, mayoritas Bu. Kelihatannya mah mayoritas orang tasik dan berkumpul ya gak apa-apa aja. Boleh-boleh ya Bu ya. Yasib. Mm -mm. Ya, Mangga mungkin seperti itu saja. Sampai bertemu nanti di pertemuan ketujuh. Eh, ya. Pak In, izin bertanya. Ah, silakan. Apa, Alpan? Uh, kalau UTS itu bentuknya bikin video pantograf saja, Pak. Enggak ada tulis gitu. Ya, silakan Butina, bagaimana? Oke. Okay. Uh, diinformasikan kembali, diingatkan kembali untuk UTS itu, ya. Kita temanya pantograf, untuk alat pantografinya uh, boleh kalian bikin, ataupun kalian beli murah harganya, ya. Kalaupun yang bikin, bikin uh, tutorialnya, videonya, tutorial dalam pembuatan uh, pantograf, dan cara pengoperasiannya, tapi kalau yang beli secara langsung bikin tutorial dari cara penggunaan alat pantograf tersebut sampai si peta itu menghasilkan peta yang besar untuk petanya saya udah share di grup wa-nya ya kan udah di beberapa minggu kebelakang silahkan menggunakan patokan petanya yang itu silahkan diperbesar menggunakan pantograf dibikin videonya seperti contoh yang saya share di YouTube ya saat pembelajaran yang seperti kakak tingkat ada yang ditanyakan silahkan nanti kalian tugasnya tinggal upload video tersebut di GC sesuai pada jadwal UTS itu ada lagi yang ditanyakan silahkan kreasi kalian bikin videonya mau pakai musik atau apa silahkan ya atau pakai animasi-animasi dibuat semenarik mungkin video pembelajarannya jadi individu ya tugasnya ini bukan kelompok ya, ya kalau ibu. yang kelompok bikin kelompok silahkan saling bantu aja ya baik Oke, bu terima kasih Oke. Okay. Bu izin masuk bu. tangga aku maha. Itu teh bu nanti kita buatnya di kalkir juga atau boleh di karton bu? Sanes di kalkir kasep tapi di buku gambar. Oh iya siap bu siap. Ya. E, minimal A3 ya buku gambarnya karena e, pembesaran. Siap, Bu. Oke. Ngabuburit kita itu. Bagus ini. Jadi ladang ibadah. <laughs> ada lagi yang ditanyakan untuk UTS agar tidak ada yang banyak nanya di grup ataupun japri. Karena ini menjadi penilaian kalian. Ibu juga masuk, dia bertanya. Ya, Kumadil. Uh, kalau uh, waktu videonya itu bebas, Bu? Jangan terlalu besar lah. Maksimal itu 10 menit. Oh. Karena akan mempengaruhi ukuran dari nanti videonya. Jadi bebas aja ya, Bu? Ya, tapi maksimal 10 menit saja. Mm -hmm. Ya, makasih, Bu. Oke, Dila. See. Ada lagi? Ibu izin bertanya. monggo. Kalau misalkan di videonya itu ada yang bantu misalkan pas bikin gambar dari pantografnya itu kan e, dibantu gitu sama teman yang lain soalnya sih apa pantografnya itu kalau misalkan pakunya nggak dipegang e, suka gerak gerak ya. gitu. Gak apa -apa, Enggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Boleh banget ya. Asal nanti, nanti hasil video pembelajarannya maksimal. Oh iya Ibu, baik. Terima kasih. Sama-sama Aura. Ada lagi? Cukup, ya. Kalau cukup kita akhiri pertemuan perkuliahan hari ini, ya. Alhamdulillahirobbilalamin, kita telah selesai dalam uh, materi dari praktikum kartografi. Nanti kita sepakati untuk yang satu pertemuan hutang yang satu belum terlaksana. Uh, Mudah-mudahan kalian yang ada di rumah sehat selalu, ya. Selamat menunaikan ibadah puasa, ya. Uh, sebentar lagi kurang lebih tiga jam ya akan ada-ada maghrib silahkan para ibu-ibu wanita untuk mempersiapkan untuk masak-masak ya oke okay. uh, saya dan Patio akhiri terima kasih semua salam untuk keluarga wabilahitolbiq wahidah Hidayah wassalamualaikum warahmatullahi.